kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita, para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik, dan kualitas hidup yang baik memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia.